Menjelang hari raya Idul Fitri, waktunya bersih-bersih pusaka kesayangan kita. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya akan berbagi tips mengenai cara cepat mengembalikan warna warangka yang sudah kusam kembali sedia kala. Ini adalah salah satu contoh warangka yang warnanya sudah kusam. Warangka ini memiliki bahan dasar dari kayu sawo. Kita akan mengembalikan warnanya seperti semula. Saya menggunakan produk dari Biwax, yaitu pengkilap kayu. Harganya cukup terjangkau di marketplace, sekitar 13 ribuan. Dan ini pun memakai bahan food grade yang aman untuk kulit. Oleskan secara merata pada warangka yang sudah kusam. Step pertama sudah terlihat antara yang sudah digosok dengan yang belum digosok. Tampak suatu perbedaan. Kesan warna asli dari kayu sawo, yaitu coklat, tampak lebih terang daripada warna yang masih terlihat kusam. Kemudian step kedua, bisa menggunakan alat seperti ini. Saya memakai borcun atau bisa menggunakan lap bersih agar cairan biwax itu bisa meresap ke dalam kayu. Dan inilah hasilnya, warangka yang sudah kusam terlihat seperti baru kembali. Serat-serat pada kayu terlihat dengan jelas. Kotoran yang membandel sudah hilang. Dan warangka pusaka kesayangan kita sudah kembali seperti sedia kala. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Rahayu.